prioritas ya, strategis, karena jalan merupakan kebutuhan yang pokok juga ya, terutama dalam rangka mendukung ekonomi masyarakat khususnya di desa. Jadi hasil-hasil pertanian sekarang tidak sulit lagi untuk dibawa ke kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga jalan-jalan ya di KBB, jalan strategis ini menjadi satu kesatuan, jadi nyambung. Nanti ada jalan lingkar KBB nyambung mulai dari Cimareme, Kutub Jajar, Cihampelas, Cililin, nyambung ke Rancapanggung, Saguling, ke Raja Mandala, Cibundui, Cikalong, ke Cisarua. Jadi muter jalan, jadi lingkar. Jadi satu lagi, di masyarakat. Banyak juga bisa selesai tugas, pelaksanaan tugas ya, yang dipercaya oleh Pak Bupati. Dan itu masa purna ini jalan di KBB ini lalu ciri ya. Sehingga nanti penerus juga betul-betul akan menyelesaikan yang masih belum tuntas. Ini jalur yang diresmikan tadi, ruas Rancapanggung menuju Saguling. Nah ini teman-teman, dan saat ini lecir sekali untuk kondisi jalannya menuju ke arah Cirilin. Untuk ini saat ini juga bagus untuk konstruksi jalannya. Oke teman-teman, semoga di hari bakti PU kemarin tanggal 3 Desember PU Bandung Barat memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, dan tadi pagi diresmikan oleh Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan beserta Kepala Dinas PUTR Bandung Barat Insinyur Rahmat Adang Sapat ST. Nah teman-teman, saya dengan Bapak Kepala Desa Mekarsari ya, Kecamatan Cipongkor. Nah Pak, tanggapan Bapak dari unsur Kepala Desa tentang jalan yang tadi diresmikan bagaimana Pak? Wah, alhamdulillah dengan adanya tadi peresmian jalan yang dari Rancapanggung sampai Saguling ya. Kami selaku Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongko, sangat-sangat berterima kasih terhadap kepemerintahan Bandung Barat, Bapak Bupati beserta reng-rengannya, Kepala Dinas PUPR. Kali ini kami alhamdulillah dengan adanya pelebaran jalan terutama Cipongkor, alhamdulillah Pak, jadi bis bisa masuk langsung ke Cipongkor. Alhamdulillah. Yang mana mudah-mudahan dengan cita-cita Bandung Barat, Selatan itu menjadi kota wisata bisa terwujud. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian. Ya. Dan ini kontribusi serta hasil pertanian juga cepat ya ke Bandung. Tentu dengan Pak, jalan jadi ini ya. Yang mana dulunya dikepok. Ya, sekarang udah bisa langsung siap.